Dokter, bagaimana kabarnya? Baik dong ya. Oke, jumpa lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau jalan-jalan dan kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini aku mau wisata religi di Makam Sunan Muria Kudus. Nah, seperti apa? Langsung saja tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, selain sebagai wisata religi yang berada di Kabupaten Kudus khususnya, di sini juga menyuguhkan suasana yang sejuk sekali dan pemandangan yang sangat cantik sekali. Jadi wajib dikunjungi bagi kalian yang datang ke Kabupaten Kudus, khususnya di Gunung Muria ini. Di dalam nanti nggak boleh menggunakan kamera, jadi cukup sampai di sini pakai kamera. Oke, alhamdulillah tadi sudah selesai berdoa di dalam Makam Sunan Muria Kudus dan ini mau perjalanan pulang. Namun dalam sepanjang perjalanan di kanan kiri banyak yang berjualan, ada jualan oleh-oleh, ada baju, kemudian aksesoris dan masih banyak lagi. Oke, ikuti perjalanan saya. Karena perjalanan dari bawah untuk ke sini tuh udah memakan cukup banyak tenaga, ini pun belum ada separuhnya, 25 menit tapi belum ada separuhnya. Oke. Mereka pada kelelahan sama. Dan jalannya bisa dilihat sendiri tuh kayak gini tangga. Masih banyak banget tangga yang harus dilalui untuk menuju ke bawah. Dan inilah sepenggal perjalanan saya berwisata religi di Makam Sunan Muria Kudus. Teman-teman bisa langsung ke sini nih. And finally, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tonton terus di video-video aku selanjutnya. Thank you, bye-bye.